Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita Sahabat Jalan. Sebelumnya kita ingin menyapa Sahabat Jalan semua dimanapun berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sahabat Jalan, menjelajahi dan menyusuri keberagaman di sekitar kita memang tidak akan pernah ada habisnya dan membuat kita merasa bosan. Banyak sekali hal yang bisa kita temukan, seperti keindahan alam pedesaan serta aktivitas masyarakat pedesaan menjadi alasan dan tujuan kita untuk berusaha membagikan secara virtual dalam setiap episode kita. Bersama dengan Sahabat Jalan, mari kita semua mengenal keberagaman Nusantara. Dari desa untuk kita, untuk Indonesia. Sahabat Jalan, pada kali ini kita ingin membagikan episode perjalanan kita lagi menjelajahi dan menyusuri suasana pedesaan dan aktivitas masyarakat pedesaan di perbatasan antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali, tepatnya berada di pedesaan paling ujung Kabupaten Sragen, yaitu Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Jalan ini merupakan jalan pembatas antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali. Pedesaan ataupun perkampungan di sini masuk dalam wilayah Kabupaten Sragen. Mayoritas masyarakat di sini bermata pencaharian sebagai petani dan juga memelihara hewan ternak seperti kambing, ayam, ataupun juga sapi. Di desa ini masih banyak sekali kita jumpai rumah-rumah khas Jawa, limasan, dan juga joglo yang menjadi ciri khas rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah. Di desa ini hanya terdiri dari sekitar 15-an kepala keluarga aktif yang hampir semuanya menjadi petani atau menggarap lahan persawahan yang ada di belakang dari desa ini. Desa ini juga cukup unik karena berada di tengah-tengah perkebunan tebu. Jadi di sekeliling desa ini semuanya perkebunan tebu, yaitu tanah bengkok atau tanah kas desa yang disewa oleh perusahaan-perusahaan gula yang ada di Solo dan juga Karanganyar. Sahabat Jalan, sampai di sini episode kita hari ini menyusuri Desa Dukuh RT 17, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Semoga
terhibur, bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan sahabat jalan semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.